Selamat sore Car Audio Lover tepatnya ya. Hari ini sore mendung, hujan gerimis, jadi mobilnya basah ya. Kita mau liput satu mobil Honda HR-V 2022 terbaru, tipenya RS ya, turbo ya. Kita udah full customize, ini udah all three-way system competition sound quality. Kita lihat langsung ya. Oke. Nah, kita custom semua box audionya ini dengan solid menggunakan aluminium profile, nanti bisa dilihat di slide video previewnya. Terus kita menggunakan 2 subwoofer Morel Ultimo TI 2 ohm, di drive oleh 1 power 2 channel Mosconi, di mana power Mosconi ini pas mengeluarkan Freo 2 ohm. Speaker depan menggunakan power 4 channel dari Helix, yaitu Helix C4 2 piece. Di drive di tuning suaranya menggunakan prosesor Helix dari DSP Pro MK3 yang terbaru. Nah, untuk pasokan baterainya nih ya, untuk pasokan baterainya kita menambahkan NRG baterai kapasitor, ditambah lagi untuk menstabilkan arus ke belakang kita kasih lagi yang namanya micro precision regulator. Fungsinya adalah untuk membuat semua arus yang ada di belakang ini tetap berada di arus yang saya mau, yaitu 14,4 volt. Untuk sesi bagian depan, kita menggunakan media player dari Pioneer seri terbaru, yaitu 9350, di mana dia sudah memiliki fitur untuk bisa nonton YouTube ya. Terus untuk speaker depannya kita menggunakan micro precision, tapi tidak satu seri ya, kita mix. Kenapa kita mix? Karena saya memilih tipe-tipe terbaik di kelasnya micro P sesuai dengan budgetnya si owner. Nah, kita menggunakan tweeter dari Micro Precision Series 7, mid-range-nya menggunakan Series 5, sedangkan mid-bass-nya menggunakan Series 3, guys. Nah, perlu diceritakan lagi nih, guys. Ini mobil jauh-jauh yang punya ini dari Banjarmasin, guys. Dari Banjarmasin, dia kirim, dia beli mobil di Banjarmasin, tapi gudangnya ada di Karawang, Jakarta, terus dia kirim ke AJM. Nah, sampai hari ini mobil ini dibikin kita YouTube-nya, ownernya ini belum tahu nih hasilnya seperti apa suaranya ya. Tapi yang jelas kita bangun mobil ini, build mobil ini untuk kepuasan dia, karena dia sudah percaya sekali dengan AJM Audio Works, mau mempercayakan mobil barunya dibangun di AJM Audio Works. Dan mobil ini akan kita pertandingkan di kontes-kontes nasional. Kita start dari Jakarta, nanti setelah Jakarta kita akan kirim balik ke Banjarmasin untuk dia mengikuti kontes di Banjarmasin, guys. Jangan lupa
是难忘温馨，如昨依然荡漾心头。离别容易相见，如梦真情常在心中。何年何日才能相逢，重温往日旧梦。年华已是真情，如昨依然常系心头。悲欢随缘一夕，如梦淡然一目忘我。OK, tadi udah denger ya preview musiknya ya guys ya. Saya sengaja putar lagu Mandarin biar kita terasa lebih detail semuanya. Jadi tadi ada vokal Chening ya. Vokal Chening itu dia nyanyi dengan bobotnya yang tebel, karakter vokalnya yang kuat, tapi tetap clean, tidak ada kotornya, tidak ada masking. Jadi istimewa sekali untuk vokal tonalnya. Dan pada saat ada string gitar berbunyi di sebelah kanan itu, aduh, string gitarnya tuh berasa banget ya, kayak dentingan gitarnya itu, detailnya itu dapat sekali. Ditambah dengan layback daripada piano pada saat main, tetap pianonya terdengar, soundboard pianonya jelas, depth antara pianonya dan juga ada cello di sebelah kiri itu jelas sekali. Jadi mobil ini saya rasa untuk balance-nya, untuk tonality-nya, untuk placement-nya maupun dia punya desain, saya rasa perfect. Semoga yang punya di Banjarmasin cocok dengan hasil karya dari AJM Audiobox. Thank you ya guys. Jangan lupa selalu untuk follow, like, subscribe channelnya AJM Audiobox. Jadi kita bisa memberikan video-video terbaru, apa yang dibutuhkan, mungkin ada edukasi atau apa, akan kita share terus di video kita. Terima kasih.